Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, yep, akan ada sebuah pengumuman. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Melody Laksani, General Manager Teater JKT48. Malam ini ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Kita semua telah mendengar informasi bahwa para trainee akan membawakan salah satu setlist legendaris JKT48, yaitu Pajama Drive. Kami ingin mengumumkan bahwa Sony Chiselis Pajama Drive oleh trainee JKT48 akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Mengenai detail tanggal dan penjualan tiketnya akan kami umumkan melalui website dan media sosial JKT48. Jadi mohon dukung Anda untuk para trainee. Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 2024 yang lalu, kita semua telah merayakan kelulusan Shani sebagai member dan juga kapten JKT48. Dengan kondisi JKT48 saat ini, pihak manajemen merasa bahwa perlu adanya sosok pemimpin yang dapat menyatukan seluruh member, yang juga memiliki passion dan mimpi yang kuat untuk JKT48. Pada hari ini, kami ingin mengumumkan member yang akan menjadi kapten JKT48. Adalah Gracia. Boleh melangkah sedikit ke depan.
sebagai kapten baru JKT48. Halo semuanya. Jujur ini benar-benar sesuatu hal yang cukup mengagetkan buat saya sendiri ya. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada JKT48 Operational Team yang sudah mempercayakan sebuah opportunity yang besar kepada aku sebagai member JKT48 generasi 3 yang sudah 10 tahun ada di JKT48. Terima kasih banyak untuk kepercayaannya. Terima kasih banyak juga untuk member-member semua dan juga kalian semua yang selalu mendukung aku menuju JKT48 sekarang ini. Thank you. Semoga dengan adanya aku diberikan kepercayaan ini, semoga JKT48 juga bisa semakin maju, berkembang, tumbuh dan berkembang terus-menerus bersama fans, bersama kalian semua. Maka dari itu semuanya mohon dukungannya. Baik dan membawa impact positif bagi internal maupun eksternal JKT48. Selamat bertugas. Terima kasih Teteh Melody. Yang selanjutnya, JKT48 saat ini mendapat banyak sekali dukungan dari seluruh fans. Baik yang sudah dari awal maupun yang baru-baru ini pun mendukung. Dan hal ini juga menambah pula banyaknya aktivitas dan tujuan yang ingin JKT48 raih ke depannya. Untuk itu, JKT48 membutuhkan satu sosok yang dapat berperan untuk membantu membawa JKT48 semakin maju lagi. Sangat baik dan memahami keseluruhan dari JKT48. Inilah Wakil General Manager Teater JKT48. Sudah 10 tahun juga dan sekarang mungkin sudah saatnya untuk aku membantu JKT48 dari internalnya. Jadi ya pokoknya sampai kapanpun kalau misalnya JKT48 ada bantuan pasti aku akan sangat senang sekali untuk membantu. Jadi untuk semuanya juga mohon bantuannya.
Okay. Terima kasih Shani. Semoga kita dapat bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi JKT48 dan seluruh fans yang mendukung sampai saat ini. Semuanya mohon bantuannya. Untuk menyapa dirimu, berapa kali cinta
Sekali lagi, Seno.